tanaman, karena tanaman itu setiap hari kita ada, baik dikonsumsi maupun ada di rumah kita sebagai hiasan. Iya. Untuk rumah pintar, kesan saya begini, tanah itu akan terbatas, tapi dari tanah kita bisa memproduksi banyak tanaman, menjadi kebutuhan banyak orang, di mana orang makin banyak. Rumah pintar hebat. Tanggal 26 bulan Februari tahun 2021 kita langsung aja masuk untuk nganterin ke depan rumahnya.